Ya, hari ini Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, saya baru saja kembali dari Setupa Landing Factory di Sukabumi. Dan saya mendapatkan cenderamata ini yang sangat keren. Dari Kepala Setupa Landing Factory, Bapak Brigjen Pol Mardias Kusin Dwi Hananto. Tentu cenderamata ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Di Setupa Landing Factory, seperti pada slide-slide video ini, saya sempat mengikuti kuliah umum dari Wakil Landing Factory yaitu Bapak Irjen Pol Eko Budi Sampurno bersama-sama dengan 2075 peserta didik Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 tahun 2022. Dalam kuliah umum tersebut, Bapak Irjen Pol Budi Eko Budi Sampurno mengangkat tema penting tentang kepemimpinan dan integritas untuk menjadi perwira Polri yang presisi. Beliau menyampaikan kita harus menyamakan persepsi karena persepsi adalah biang masalah. Beliau juga menegaskan kita harus berani berubah, melakukan creative destruction, menghancurkan pola lama dengan membangun pola baru dengan cepat dan tepat. Pada kesempatan tersebut, beliau juga sempat mengungkapkan harapannya tentang optimalisasi personel Babinkamtibmas dalam program Citizen Journalism untuk menjalankan praktek jurnalistik secara nyata di media goetilang.com sebagai kontributor. Nah, yang menarik seperti dilihat di slide-slide ini, pada kegiatan tersebut peserta sempat dihibur dengan kehadiran seorang YouTuber dari personel Polri yaitu Aibda Herman Hadi Basuki yang dikenal dengan panggilan Pak Babin. Dan Pak Babin dipercaya untuk membantu menjadi duta goetilang.com. Untuk selengkapnya, silakan membaca artikelnya di portal goetilang.com dan media online Biskom atau saksikan video YouTube-nya. Terima kasih dari saya, Sugiyarto Santoso alias Hoki, salah satu pendiri goetilang.com. Terima kasih, Merdeka!